Sekarang ni kita tunggulah maklumat. Tapi kita tahu ada percobaan untuk jatuhkan PH untuk tubuh kerajaan baru. Melibatkan bekas rakan-rakan kita dalam Bersatu dan juga segelintir yang kianat dari PKR. Jadi kita tunggu dulu. Mereka telah menghadap Tuanku Agong petang tadi dan belum ada pengumuman. Okey. Baik, terima kasih banyak. Kita qamat dan solat Isya dan solat hajat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.